Simon Cowell diprotes netizen usai Putri Aryani tak menang di AGT 2023, hingga ia angkat bicara. Panggung America Got Talent AGT 2023 telah usai, dan menyisakan kekecewaan dari berbagai pihak. Para penonton menyaksikan momen yang tak terduga, saat pengumuman pemenang akhirnya tiba. Dalam momen yang tak terlupakan ini, Putri Aryani yang sebelumnya telah mencuri hati jutaan penonton dan juri dengan bakat dan pesona khususnya ditempatkan di posisi keempat. Video momen pengumuman tersebut beredar di media sosial memicu reaksi tak terduga dari semua pihak yang terlibat, ekspresi ketidakpercayaan terlihat jelas di wajah Putri dan ayahnya, serta juri dan penonton yang memenuhi studio karena Putri Aryani harus kalah. Salah satu juri yang sangat mendukung Putri sepanjang perjalanan kompetisi adalah Simon Cowell, yang telah memberikan dukungan yang konsisten kepada kontestan favoritnya. Putri Aryani tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya saat Putri menduduki posisi keempat dalam kompetisi ini. Dalam pernyataannya, Simon Cowell mengungkapkan perasaannya terkait hasil ini. Pada akhirnya itu adalah sebuah kompetisi. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, Putri, tidak ada yang bisa menghilangkan fakta bahwa Anda adalah orang yang luar biasa dalam penampilan dan pribadi Anda, kata Simon Cowell dalam video NBC Live Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Pernyataan ini menunjukkan apresiasi Cowell terhadap bakat yang istimewa dari Putri Aryani. Sepanjang musim AGT 2023 Putri telah menarik perhatian dan hati juri serta penonton dengan bakat menyanyinya yang luar biasa, dan kisah inspiratifnya. Cowell yang terkenal dengan standarnya yang sangat tinggi dalam dunia hiburan menyatakan bahwa Putri Aryani adalah salah satu kontestan yang benar-benar luar biasa. Meskipun menerima posisi keempat, Putri Aryani tetap menjadi salah satu favorit yang paling berkesan sepanjang musim ini.